Jadi alhamdulillah teman-teman ya, setelah hampir 3 hari hampir 3 hari kenapa? Gak bulan sini jadi ya. Jadi setelah proses 3 hari ya, jenazah ini kita sucikan lalu kita simpan di lemari pendingin seperti ini. Akhirnya alhamdulillah keluarganya ada ketemu, meskipun ya lumayan jauh teman-teman, di Kabupaten Jombang teman-teman. Dan ya kita harus mengantarkan ke sana bersama keluarganya. Jadi alhamdulillahnya ada keluarganya, ya kita juga ikut senang teman-teman. Dan semoga husnul khotimah, dan kita akan mengantar ke sana. Bagaimana proses dan perjalanannya kita ikuti teman-teman ya. Mohon doanya agar selamat sampai tujuan teman-teman. Terima kasih. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini kita persiapan berangkat ya. Jak sana ya. Biasa anu kemayang. Tapi disukai gini. Sana gini. Dah amat mau kirim ni. Mampunya jenengan kak ni udah, tidak, tengah ni dah. Ngarap apa lagi? Ngarap apa boleh? Ngarap apa boleh mana? Ngarap sakit. Di sini. Ngarap. Pun ke? Pun. Bisa aku ya? Jombang Pak ke? Jombang, Peterong. Kita lewat tu, lewat kota, lewat anu, tambah beras, beras. Ini kena kerapa ini. Macam kerapa macam. Macam apa tu? Ini medal kabuh nih teman-teman. Nggih. Dan jeruk nih nggih. Sing cepet medal di biasane sumber jeruk nih kok. Dadung-adem niku, mboten. Asik kidul nih kok peterongan. Peterongan ya. Mau cokor. Jombang kota to, nggih. Peterongan niku. Tono sak sak derenge napa sak sak mantune dadi arah teng Mojagung. Mojagung. Mele nimbang krapak iku sak derenge tambak beras baru ngiri sak. Kirane kenyang mriku.
Ya oke teman, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat ini dan menurut keluarganya, ini ada keluarganya teman-teman, jadi 7 bersaudara, bapaknya ini nomor 5. Jadi sebelum kejadian ini memang bapaknya pamit mau pergi jauh ya. Pihak keluarga pun nggak mengira kejadiannya seperti ini teman-teman. Dan bapaknya ini memang nggak berkeluarga, jadi masih bujang teman-teman. Jadi seperti apa perjalanan kita ini lumayan jauh, beberapa 3 jam gitu, melalui hutan-hutan, dan seperti apa perjalanan ini, yuk kita mau sampai rumah tujuan ya nantinya. Dan seperti ini kondisinya teman-teman, kita jalannya seperti ini, hutan lebat di daerah Kabuh Lamongan, Sukorame ya, Sukorame Lamongan ya, menuju Kabuh ke Jombang. Jadi dibayangkan ya nanti pulangnya saya sendirian seperti apa teman-teman. Sekali lagi semuanya memang sudah takdir ilahi teman-teman, sudah takdir ilahi. Cuma kita sebetulnya bisa memilih takdir, mengubah takdir ya. Ya, tapi kita berdoa semoga Bapaknya Wisnu Kotiman diampuni segala dosanya teman-teman, dan diberikan kesabaran buat keluarga yang ditinggalkannya. Oke teman, kita lanjutkan perjalanan ini, saya fokus di jalan seperti apa nanti sampai rumah. Apa yang terjadi di rumah, silahkan ikuti perjalanan kita malam ini teman-teman. Ini lho, Bro. Ini sak derenge plosa berarti nggih, Mangke. Napa ngerti? Mandu, nek arah temu jago. Boten arah kok Jombang e. Nggih, Jombang tapi ngetan. Nggih. Sing berarti boten munggah jembatan niku, boten nggih. Ngiri Mangke nggih. Ngetan nggih. Nggih, ngetan. Pas penerongan terus ngiri. Lumayan
Tapi leres nih gini. Lurus terus nih gua. Lurus. Lalu perempatan kanan dek, buat enggak? Lurus. 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 Pertigaan nggak? Pertigaan. Gitu.
ada delingan. Iki ana tandune ya, teng mriku mawon mboten ono. Udut, Mas. Udut. Tegal. Diangkat tandune iki. Tandune iki. Ayo. Jadi kembali malah gitu loh. Sama mereka mentok mangke jebus anu kantor polisi itu kok. Sebelah. Tembelang. Ini balik malah gitu. Dia lompur sama tembelang mangke. Saat dari kita tambah beras. Terus tembelang terus ngiri. Kanan. Kanan. Kanan ke arah pelosok. Arah kanan pelosok bukan. Di mana bengong? Bengong tengen yang baru punya negara. Jalan raya Peterongan, Jombang. Kanan berarti mangke. Kanan Jombang kota. Kota lurus mangke apa itu? Kanan. Berarti ini mentok kanan nggih. Monggo Mas, ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya nyampe rumah ya Allah. Melalui proses panjang sampai 3 hari nunggu keluarganya akhirnya ketemu. Dan sekarang saya antarkan ke rumah duka ya. Alhamdulillah sudah ketemu keluarganya dan bisa dimakamkan dengan baik ya Allah. Dan kita akan pulangnya ini seperti apa ini melalui hutan-hutan. Yuk kita sambung di part 2 nya teman-teman. Terima kasih yang telah mengikuti perjalanan kita tadi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya, yang akan kita rekam saat sendirian ya, setelah bawa jenazah kecelakaan kereta api. Terima kasih semuanya, salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.